Betul. Ikan pari santan. Bersama saya di resep Erma. Untuk hari ini kita akan masak ikan pare santan. Di sini saya membeli ikan pare ya. Ikuti saya masak pare santan di resep Erma. Panggang dulu ikan parenya di pemanggangan. Panggang sebentar. Yuk kita lanjut, kita akan buatkan bumbunya. Siapkan kelapa parut. Yuk kita buat santan terlebih dahulu. Agar lezat rasanya kita pakai santan asli. Santannya sudah siap, yuk kita lanjut untuk memasak. Untuk bumbunya kita tambahkan juga bawang pre, daun salam, serai, kemudian daun jeruk purut. Yuk kita tumis dulu semua bumbunya. Siap untuk ditumis. Masukkan daun salam. Setelah aromanya harum, kita masukkan ikan parenya. Kita tambahkan santan. Mantap. Kita masak dulu hingga mendidih, hingga parinya masak ya. Sudah mendidih, kita tunggu ya hingga santannya agak berkurang. Ikan pare santan.
yummy. Resep ini bisa Anda coba di rumah, semoga manfaat ya. Rasa ikan pari yang kenyal-kenyal dengan santan yang kental, nikmat. Yuk masak di rumah untuk keluarga di rumah. Sudah masak, sudah bisa dihidangkan. Santan pare, ikan pare, mantap. Semoga bisa Anda coba di rumah. Semoga bisa Anda coba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantul, mantul bingit.